Ya. Pak Lahuri. Pak Lahuri. Ya. Ya. Pak Lahuri. Bali. Ya, Pak Lahuri. Yang soal apa konten video ya yang dibuat ya. Oleh Gus Samsudin itu ya. Apa benar tempat lokasinya di rumah jenengan? Betul. Dan bisa diceritakan Pak seperti apa itu awalnya? Di sini kalau ini saya cerita dari awal ya. Ya. Karena mau membuat konten ya secara kebetulan anak saya itu juga anak buah dia. Mm-hmm. Daripada di tempat orang lain di rumah nggak apa-apa saya gitu. Ya. Cuma kalau apa mau bikin cerita apa? Saya kurang tahu sama sekali karena saya juga di luar. Hmm. Saya nggak ngerti urusan di dalam. Gitu. Itu kapan Pak proses pembuatan? Kalau nggak salah hari Jumat Sabtu kalau nggak salah. Dua hari ya? Tiga hari. Jumat Sabtu Minggu ya? Iya. Pekan lalu. Iya. Oh ya. Ya Minggu yang lalu lah. Minggu yang lalu. Iya. Itu ada berapa orang Pak yang? Ya kurang lebih ada 10 orang. Ya waktu pembuatannya malam hari. Waktu pembuatannya. Malam hari ya. Ya malam hari. Waktu pokoknya malam hari ya. Ya. Tapi nggak tahu konten apa isinya Pak itu. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Terus Bapak sudah dengar ya kalau ternyata video yang dibuat Gus Samsudin itu kontroversi, menimbulkan keresahan dan akhirnya ditangani polisi ini sudah mendengar. Betul, sudah mendengar mulai kemarin karena mendengar saya baru kalau video ini beredar ternyata pembuatannya enggak sesuai mungkin. Sehingga ada petugas yang ke rumah saya. Iya, oh, polisi ya, maksudnya baru ya. Baru itu ya dari pihak kepolisian datang ke sini. Ya menanyai saya ya, baru itu tahu saya. Kapan itu Pak polisi datang ke panjenengan? Iya, 2 hari yang lalu. Iya. 2 hari yang lalu. Kalau polisi dari ke rumah sini tanya-tanya. Ke rumah sini itu yang pertama dari kepolisian Ponggo serta Pak Kapolseknya. Kemudian agak siangnya yang dari Polres Bapak Kasatnya juga ke sini. Ke sini ya. Terus ada apa Pak yang mungkin di masih tertinggal terus dibawa polisi? Yang dari rumah sini? Enggak ada. Nah, seperti spanduk banner tadi yang enggak, banner. Kalau bannernya saya enggak tahu kalau ternyata sama istri saya katanya ditaruh di situ akhirnya kemarin malam diambil dari Polres. Sekarang barang bukti udah ada di sana. Okay. Bannernya udah dibawa ke Polres. Iya. Kalau Pak dengan kejadian ini jenengan seperti apa Pak? Apakah sebelumnya juga sering rumah jenengan dipakai untuk konten untuk ya enggak sebenarnya enggak. Enggak. Ya kalau sudah seperti ini apalagi kalau kita mendengar dengan aliran sesat begitu ya sangat sayang apa? Menyayangkan ya. Menyayangkan apalagi di tempat saya. Nah ini otomatis lah apalagi saya ini selaku ketua lingkungan. Ketua dikiranya RT, nanti di rumah saya ini dibikin aneh-aneh apa, yang namanya aneh-aneh begitu. Malah saya lindungi ini tuh yang enggak enak. Yang jadi anak buahnya Gus Samsudin itu anak jenengan? Iya ada anak saya ikut. Karena kan secara kebetulan tetangga dia. Oh gitu. Nah, di Kademangan sana. Nah anak jenengan apa ikut diperiksa atau sekarang? Enggak, saya kira enggak kalau anak saya enggak. Cuma malah kalau anak saya itu nunjukin mungkin tempatnya di mana di mana gitu. Iya. Mungkin pas, setahu saya itu pas waktu di sini. Pas video itu ikut buat video ini atau enggak. Cuma ya nanti kalau waktunya makan, nyarikan senang gitu aja. Pak, itu kan pembuatan kontennya kan selama 3 hari. Iya. Itu selama 3 hari itu pulang atau pulang? Habis cuma konten pulang. Cuma malam Pak biasanya cuma ya. Cuma malam, cuma datangnya ya pasti sekitar kurang lebih jam 10, jam 11 malam. Okay. Itu sampai jam berapa Pak rata-rata? Ya, enggak tentu, kadang-kadang hampir pagi. Kadang-kadang jam 3-an udah selesai gitu. Ya, Pak ngapunten, kalau jenengan itu materi rumah ini pas buat konten itu disewa atau apa itu enggak? Ya cuma dikasih 200 ribu itu ya istilahnya buat ya bikin kopi kan itu. Jadi enggak disewa enggak. Ya. Bilang dia sempat ngobrol sama aku sampai deh. Enggak pernah. Ya cuma kalau ketemu yang kalau tahu saya itu ayahnya ya cuma nyapa biasa gitu aja. Saya malah duduk-duduk di jalan sana ya. Enggak pernah Pak, proses pembuatan konten itu berapa hari Pak? Ya itu
3 malam itu. 3 malam. Iya. Artinya hanya malam aja. Iya, setiap malam itu berturut-turut 3 malam. Tapi untuk iya, baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.